Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam semuanya, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin aburi salmon roe. Ini adalah salah satu menu favorit aku di salah satu restoran sushi, dan ini menurutku menu yang terbest. Nah, untuk mam saya ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Nah, pertama-tama kita akan masak beras sushinya dulu. Ini ada campurannya dan ini bahan-bahannya. Nah, ini aku akan buat campurannya dulu. Ini cuka beras, terus aku campur juga dengan gula, air, serta garam. Nah, ini akan kita aduk semuanya hingga merata. Lalu nanti akan kita campurkan dengan nasi sushi yang udah matang. Oke, selanjutnya kita akan mulai mencuci beras sushinya. Nah, ini bahan-bahannya mostly aku beli di online shop, di Shopee. Nanti aku akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, ini kita cuci berasnya. Setelah kita cuci, ini akan kita rendam dulu selama 1 jam sebelum dimasak. Nah, beras yang aku gunakan di sini 350 gram, sementara airnya 400 ml. Untuk takaran ini bisa dibikin 5 roll sushi. Nah, ini aku rendam dulu 60 menit. Setelah 60 menit baru aku nyalakan rice cookernya. Nah, kalau udah 60 menit, ini aku aduk-aduk gini ya mam, supaya uapnya ini keluar. Jadi jangan terlalu ditekan-tekan. Yang penting cukup diaduk-aduk saja. Abis itu aku akan diamkan di dalam rice cooker 30 menit. Jadi ini supaya nasinya lebih pulen ya mams. Nah, ini udah 30 menit, jadi aku akan angkat. Lalu ini aku aduk-aduk perlahan lagi supaya uapnya juga keluar. Nah, kalau udah, ini aku akan campurkan dengan campuran cuka beras tadi. Lalu kembali ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini udah bisa dites rasa nasi sushinya ini lebih enak ya mams. Oke, sementara aku akan sisihkan dulu. Aku akan siapkan isiannya. Ini bahan-bahannya bisa dilihat semua di kolom deskripsi. Oke, pertama-tama untuk crab sticknya ada 3 yang aku akan rebus hingga matang. Lalu kalau sudah matang, aku akan potong panjang-panjang seperti ini. Nah, selanjutnya ada 3 buah crab stick lagi yang aku akan goreng tepung sehingga menjadi crab stick tempura. Nah, ini kita akan campurkan tepung terigu, lalu masukkan juga air, cuka, serta baking soda. Nah, ini airnya bisa kita masukkan perlahan-lahan supaya kita mendapatkan kekentalan yang kita inginkan, jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu cair. Nah, kurang lebih kekentalannya tuh seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan crab stick yang masih mentah dan sudah dipotong panjang-panjang seperti ini. Oke, kita akan siapkan fry pan dan siapkan minyak yang sudah panas. Lalu ini kita akan goreng hingga matang. Nah, kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian lainnya, yaitu ketimun Jepang. Ini akan dipotong panjang-panjang seperti ini. Setelah itu, ini akan aku rendam di air es supaya tetap segar. Nah, ini bisa secukupnya aja, yang penting cukup buat 5 roll. Nah, mams, selain crab stick dan juga ketimun Jepang, mams bisa tambahkan juga tamago, yaitu telur dadar gulung Jepang. Cuman aku nggak tambahin. Nah, ini aku siapin toppingnya ya mams. Untuk tobiko-nya aku seduh dengan air panas. Sementara untuk topping lainnya yaitu salmon, ini aku panggang aja sampai matang. Jadi biar memastikan semuanya ini matang ya mams. Jadi kalau ini udah matang, nanti bisa opsional, kita bisa torch ataupun tidak, karena toh salmonnya juga udah matang. Nah, ini hampir semua bahan serta topping udah siap. Nanti tinggal kita tambahkan juga dengan abon tuna.
Nah, jadi ini mostly bahan-bahannya bisa dibeli di online shop, kecuali kalau kayak salmon atau ketimun, aku beli di supermarket supaya lebih fresh. Sementara banyak bahan-bahan lain yang bisa didapat di online shop, seperti beras sushi, tobiko, nori, dan juga abon tuna. Nah, selain mudah, juga harganya juga lebih murah karena banyak yang dikemas dengan kemasan yang kecil. Oke, selanjutnya aku akan buat saus mentainya. Ini adalah bahan-bahannya, semua bisa dilihat di kolom deskripsi. Untuk membuat saus mentainya, ini enak banget, gampang banget karena tinggal kita campur saja semua bahan, mulai dari mayones, gula, garam, saus tomat, saus sambal, kaldu jamur, cabai bubuk, cuka beras, lada, serta bawang putih. Nah, ini juga rasanya enak banget. Dan saus mentai ini juga bisa digunakan untuk moms yang ingin membuat salmon mentai. Oke, sekarang semua bahan-bahannya udah siap. Dan kita akan bisa assemble semua bahan-bahannya menjadi aburi salmon roll. Oke, kita akan siapkan dulu dengan rolling mat. Rolling mat yang ini sudah saya lapisi dengan plastik wrap. Lalu saya olesi juga dengan margarin supaya nasi sushinya nggak lengket. Nah, ini kita kepel-kepel dulu. Lalu kita akan siapkan juga sushi nori. Lalu untuk nasinya ini akan kita letakkan di atas sushi nori hingga semua nasinya ini menutupi norinya. Nah, ini perlahan-lahan aja, jangan sampai diteken-teken, sambil terus diisi aja sampai penuh. Dan kalau udah, ini kita akan balik. Dan selanjutnya akan kita olesi dengan saus mayonnaise, lalu dengan saus teriyaki. Saus teriyakinya ini bisa diracik sendiri dengan campuran 1:1, kecap asin, dan juga madu. Ini juga rasanya enak banget. Nah, lalu kita akan beri isiannya, mulai dari crab stick dan juga crab stick tempura, lalu ditambahkan juga dengan ketimun Jepang. Kalau moms juga mau tambahkan dengan tamago supaya sama dengan yang ada di restoran, juga bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya ini kita akan gulung sambil dipadatkan seperti ini. Pastikan padat ya moms. Lalu setelah padat, ini akan kita angkat sedikit. Nah, sambil bagian dalamnya kembali kita roll agar tergulung. Nah, jadi ini kita lakukan terus sampai membentuk satu roll. Nah, kalau sudah padat, ini akan saya pindahkan dulu ke alas yang datar. Lalu ini akan kita potong-potong di mana pisaunya ini sudah diolesi dengan air supaya nggak lengket. Nah, kalau sudah, kita bisa berikan topping mulai dari salmon. Oh ya, ini salmonnya setelah dipanggang, saya iris-iris lagi kecil seperti ini ya moms. Nah, setelah itu kita bisa taburi dengan saus mentai dan juga saus teriyaki. Nah, kalau udah begini kita bisa torch dulu, ini opsional karena toh salmonnya juga udah matang, tadi udah kita panggang. Nah, kalau sudah, tinggal kita berikan dengan topping terakhir, yaitu abon tuna dan juga tobiko. Nah, ini aburi salmon rollnya udah jadi dan menurutku sih worth it banget karena bisa hemat sampai 60%. Selain itu, dengan bahan-bahan ini moms bisa bikin 5 roll sehingga satu rumah bisa kenyang. Ini dia aburi salmon roll. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.